Oke, gengs, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ini kita mau coba tutorial ya, tutorial kita ngilangin, bersihin atau ngembaliin. Nah, ini nih, kerak-kerak putih-putih ini pada motor-motor lawas, terutama sepeda motor yang lama-lama itu ya. Itu akan sini kerak-kerak putih. Sebenarnya ini masih bagus, cuma ini karena menurut saya ini kotoran yang mengendap lama, akhirnya jadi seperti ini. Caranya ini bisa kita amplas. Nah, ini barusan tadi kita amplas, kita kasarin. Terus nanti kita amplas halus. Sampai bersih ya, teman-teman ya. Keraknya sampai bersih, kotorannya sampai bersih, kembali ke warna plastik aslinya. Ini amplas halus ya, kalau udah bersih kita amplas halus supaya halus, nanti kita bisa poles atau bisa dikasih silikon atau lainnya untuk menyamarkan atau mengkilapkan lagi. Oke, nggak nampak seperti aslinya lagi ya. Tinggal nanti kita kilapkan lagi. Oke, gengs, kebetulan ini motor saya motor Mio tahun 2003. Kita amplas terus sampai halus, supaya nanti pemolesannya lebih mudah, nggak kelihatan kasar-kasarnya kas amplas. Ini saya pakai amplas 400 untuk finishing terakhir. Yang tadi untuk ngilangin kerak ini apa ini ya, kurang paham nih. Ini agak kasar lah. Oke, sekarang kita coba untuk samarkan ya, guys. Kita samarkan pakai ini. Saya pakai ini. Terus pakai silikon. Oke, nah coba ini. Yes. Kita coba. Ini karena body plastik nya ini warnanya abu-abu ya, guys. Coba kalau warna hitam, mungkin kita bisa beli di online yang penghitam, nggak perlu susah-susah gosok-gosok atau moles-moles gini ya. Kalau penghitam di toko online itu kita tinggal usap-usap pakai spon, udah hitam kayak baru lagi. Berhubung ini warnanya abu-abu, kita akali. Daripada beli ini kan sayang, masih utuh barangnya, kecuali udah pecah kita beli barulah.
Karena ya lumayan lah untuk hemat-hemat lah. Udah samar-samar, udah enggak kerak lagi seperti tadi ya awalnya ya. Ini agak mangkak-mangkak gini juga bisa ini diaplikasikan, guys. Ini digosok, guys. Digosok. Biar nanti warnanya terang sama kayak ini. Jadi rata ya semuanya. Ini digosok lagi seperti ini tadi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kurang cocok. Ini cuma sekedar saran aja. Cocok monggo dipakai, kurang cocok ya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.